Assalamualaikum bersama Pemandu Channel. Oke guys, kali ini posisi saya ada di Kecamatan Tosari guys. Ini jalan meluncur turun ini ya. Ini akan menuju ke arah Malang melalui jalan alternatif. Iya, ini jalan turunan ini guys. Iya, ini turun mulai dari Kecamatan Tosari ya. Anda bisa lihat ini nih pemandangan di sebelah kanan guys, itu cantik sekali ya pemandangannya ya. Oke, masih di daerah Tosari ini. Hawanya cukup dingin guys. Kemudian kondisi jalannya bagus ya, bagus sampai Kecamatan Pasreban guys ya. Jalannya sudah bagus. Dan ini dia adalah di sisi sebelah kanan, Anda lihat ini pemandangannya juga sangat bagus sekali guys. Baik, dari Kecamatan Tosari menuju ke arah Malang ya, itu melalui jalan alternatif, nanti akan melewati Kecamatan Puspo dulu, kemudian Kecamatan Pasreban, nanti ada pertigaan, maka Anda bisa belok kiri lurus akan menuju ke jalan tembus ya, menuju ke arah Malang. Begitu, ini dia kiri kanan ini guys, jurang nih guys ya, sebelah kiri kanan nih. Nah, pemandangannya sangat bagus sekali. Ini dia sebelah kiri jurang, sebelahnya salah satu keajaiban ini guys ya. Iya, oke, langsung turun guys menuju ke Kecamatan Puspo. Ini masih ada di daerah Tosari. Yuk kita lihat pemandangan sekitar di Tosari. Oh, awas hati-hati guys, kurangi kecepatan. Ini jalan menurun, langsung menikung ini guys ya, menikung agak tajam, kemudian turun lagi. Iya, oke, kita lanjut perjalanannya. Ini dia pemandangannya nih.
Oke, jalan masih menurun terus ya. Ini masih di daerah Tosari. Ini dia adalah batas Kecamatan Tosari. Kemudian kita masuki Kecamatan Puspo. Iya, kurangi kecepatan tikung. Ada tikungan nih sebelah kanan nih, belok nih ya. Oke, guys. Langsung aja kita nikmati pemandangannya, kita nikmati hawa sejuknya. Oke, kita sudah di wilayah Puspo nih ya. Perlu diketahui guys, kalau Anda ke Puspo nanti mampir di koperasi ya, kalau mau bawa oleh-oleh susu sapi. Iya, karena di sini banyak sekali susu sapi guys ya. Bisa langsung mampir di koperasi Sembada. Oke guys, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Kecamatan Paserban. Yuk kita ikuti. Oke, kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Paserban ya. Masih banyak sekali tikungan kiri dan tikungan kanan ya. Oke guys,
kita ikuti perjalanan ini untuk menuju ke Malang ya, ke arah Malang melalui jalan alternatif ya. Oke, ini sudah di Pasarpan, itu adalah tikungan terakhir guys ya. Oh, bukan tikungan terakhir, ini masih ada lagi nih. Oh, ini dia tikungan terakhir. Iya, kita lurus saja guys untuk menuju ke Pasarpan. Oke, ini dia, kita sudah memasuki Kecamatan Pasarpan ya. Ini dia di sisi sebelah kanan, ini adalah Pasar Pasarpan ya. Ini dia Pasar Pasarpan ya, dan ini adalah kota Kecamatan Pasarpan. Oke, lurus saja guys ya. Jadi setelah pasar Anda lurus saja untuk menuju ke arah Malang melalui jalan alternatif. Oke, kurangi kecepatan Anda guys ya. Setelah Kecamatan Pasarpan tadi pelan-pelan ya, ini ada pertigaan sesuai arah rambu-rambu ya, untuk menuju ke arah Malang itu Anda belok kiri guys. Anda kalau lurus akan menuju ke Kota Pasuruan, menuju ke Kecamatan Gondang Wetan dan Probolinggo juga bisa ini. Oke, kita belok kiri untuk menuju ke arah Malang. Ini adalah jalan alternatif guys ya, untuk bagi para pengunjung yang dari arah Bromo ya, melalui Kabupaten Pasuruan itu Anda bisa melewati jalan ini guys untuk menuju ke arah Malang ya, daripada Anda muter ya. Ini adalah jalan tersingkat, nanti akan ketemu di tikungan di Kecamatan Kejayan ya gitu. Oke, kita lanjut terus guys.
ini adalah salah satu-satunya jalan alternatif ya untuk menuju ke arah Malang. Oke, ini masih memasuki daerah Kecamatan Kejayan, guys. Ya, jadi ini dia ya. Dari jalan kecil Anda mentok ya. Di situ ada pertigaan, guys ya. Anda langsung belok kiri menuju ke arah Malang. Tentunya kalau belok kanan akan menuju ke kota Pasuruan ya. Ini dia, Anda langsung belok kiri menuju Malang. Baik, saya akhiri guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.